terima lepasnya nengok gitu. Ujungnya juga mati. Pasnya nengok ke arah kamera. Curian khususnya kotak amal ini di masjid ini sebenarnya sungguh memprihatinkan ya sebenarnya, dan kita juga sudah menghimbau kepada apa namanya pengurus-pengurus masjid melalui Babin Kamtibmas untuk hati-hati, dan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan patroli ya ke tempat-tempat ibadah masjid, terutama mengingatkan hati-hati dengan kotak amal yang ada sekarang. Kalau untuk penyelidikannya masih ditangani? Masih kita lakukan penyelidikan kasus ini.